Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bola supporter. Saat ini gua Hari Prasetya sedang berada di luar Stadion Madya jelang pertandingan Timnas U20 Indonesia melawan Yaman. Ya, malam ini menjadi malam penentuan bagi skuad Aswad Indra Safri untuk melaju mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada Februari tahun depan. Kita lihat di sini para supporter Timnas Indonesia sudah mulai ramai untuk memasuki tribun karena sebentar lagi, setengah jam lagi, kick off pertandingan akan segera dimulai. Banyak sekali supporter Timnas U20 Indonesia yang datang, tidak hanya dari laki-laki, perempuan, anak kecil pun beramai-ramai bersama-sama mempunyai rasa optimis, mempunyai rasa keyakinan, mempunyai rasa bangga bahwa skuad Garuda Muda bisa melaju ke Piala Asia U20 2025 nanti. Perlu diketahui, Timnas U20 Indonesia saat ini memuncaki klasemen Grup F dengan 6 poin. Sebelumnya, Suhan Suat Andi Safri itu meraih kemenangan telak dengan skor 4-0 melawan Maladewa dan 3-1 dengan Timor Leste. Hal yang sama juga dirasakan oleh Yaman. Yaman juga mendapatkan 6 poin. Namun bedanya, Yaman hanya mencetak gol sedikit ketimbang Timnas U20 Indonesia. Yaman baru mencetak 6 gol ke gawang Maladewa dan Timor Leste. Indonesia sejatinya unggul selisih gol dengan Yaman. Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke Piala Asia U20 2025. Tapi Indra Safri menegaskan bahwa mereka tidak akan meraih hasil imbang pada malam ini. Mereka yakin, mereka fokus, mereka optimis bisa mengalahkan Yaman dan meraih tiket menuju ke Piala Asia U20 2025. Teman-teman bola supporter, perlu diketahui juga bahwa pertandingan malam ini tidak hanya didatangi oleh supporter Timnas Indonesia, tetapi juga ada pendukung dari Yaman. Saya tadi wawancara dengan supporter Yaman, mengatakan bahwa ada 300 orang supporter Yaman yang datang langsung ke Stadion Madya. Mereka pengen berjuang, pengen melihat juga Yaman menang lawan Indonesia. Mereka datang dari berbagai kota di daerah Indonesia seperti Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Jakarta, dan lain-lain. Mereka ini banyak banget sih datang ke Indonesia. Yaman, supporternya optimis bisa meraih menang lawan U20 Indonesia dan mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Jika pertandingan akan digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini gue masih di luar, tapi gue rasa di dalam Stadion Timur dan Stadion Barat sudah mulai ramai, sudah mulai penuh. Tinggal bagaimana dukungan dari supporter Indonesia. Apakah bisa mendapatkan hasil positif nanti malam? Nanti gue akan masuk ke dalam untuk melihat beberapa informasi terbaru terkait suasana di dalam stadion. Oke, sekian dulu laporan dari gue akan ke dalam stadion. Sampai jumpa nanti.